Kita semua tahu Tuan Abdul Rahman pergi ke London untuk menetapkan tarikh kemerdekaan dan menuntut kemerdekaan. Jadi korang tahu tak macam mana Tuan Abdul Rahman tu pergi ke London, macam mana Tuan Abdul Rahman tu boleh dapatkan dana? Dia sebenarnya ada satu cerita, ada satu kisah berkaitan dengan susuk tubuh wanita yang berjaya membawa Tuan Abdul Rahman ke London dengan dana-dana duit yang ada. Saya nak pergi London tapi duit tak ada. Nak buat lagu mana? Nak pergi sama raja-raja ni 14 orang. Nak naik kapal laut. Nak minta kemerdekaan tapi duit tak ada. Tunggu, jualah gelang ini untuk membayar perjalanan tungku. Okey, ya, ini adalah antara petikan Tuanku Abdul Rahman semasa perhimpunan besar-besaran di Melaka. Jadi kata-kata ini menjadi satu ingatan dalam hatan seorang perempuan yang diberi nama Siti Rahmah Kasim. Siti Rahmah Kasim ni diberi julukan sebagai wanita gelak emas. Kenapa wanita gelak emas? Disebabkan petikan itulah Tuanku Abdul Rahman berjaya mendapat dana untuk pergi ke London. Siti Rahmah Kasim ni dia menggadaikan emas perkahwinan dia kepada Tuanku Abdul Rahman. Bila Siti Rahmah ni dia ke depan, dia kata kat Tuanku Abdul Rahman, "Tuanku, ambillah gelang ini, gadailah untuk buat dana perbelanjaan pergi London." Jadi akhbar-akhbar pada ketika itu telah memviralkan cerita Siti Rahmah Kasim ni, dan satu tanah Melayu viral pasal cerita ni. Jadi bila Siti Rahmah balik ke rumah dan cerita ni telah viral, ibu kepada Siti Rahmah ni tanya, "Mana gelang beliau?" Jadi mana gelang? Jadi bila ibu Siti Rahmah Kasim ni check, gelang tu dah tak ada, dah tentu-tentulah mak dia marah. Jadi bila mak dia ni dah marah, apa lagi, Siti Rahmah Kasim ni kata 15 rotan buluh tu telah disebat dekat belakang Siti Rahmah. Jadi Siti Rahmah Kasim ni kata dia reda kalau pada dia kena sebat tu, kalau dia mati, dia reda. Jadi dan baju yang berdarah disebabkan oleh rotan ibu dia tu dibawa sebagai satu semangat untuk Siti Rahmah ni menuntutkan lagi kemerdekaan negara. Ini macam mana Siti Rahmah ni boleh ada sifat keberanian, sifat ini menuntut kemerdekaan dan cintakan terhadap negara Malaysia. Dia sebenarnya tercetus semasa Siti Rahmah Kasim ni belajar dekat satu madrasah di Pulau Pinang. Jadi di mana di madrasah tu semua ustazah di situ adalah berasal daripada Indonesia. Jadi ada seorang ustazah ni, dia mengatakan kepada kelas, "Okay, Indonesia sudah merdeka tapi tanah Melayu masih dijajah." Jadi di situ Siti Rahmah fikir, kenapa? Dan di situ juga hati Siti Rahmah ni membuak-buak untuk menuntut kemerdekaan tanah Melayu. Dan daripada sinilah semangat cintakan kepada negara yang perlu anak-anak muda sekarang ada dalam diri dia. Jadi apakah pengorbanan kita? Jadi apakah sumbangan kita kepada negara Malaysia dalam mengharumkan nama negara Malaysia ke persada antarabangsa? Kita dapat melihat sekarang anak muda kurang semangat patriotisme, semangat cintakan negara. Jadi kita lihat viral sekarang ni, banyak bendera dipasang secara terbalik dan mereka menghitam putihkan warna bendera. Jadi adakah itu satu tabiat yang bagus kepada Malaysia atau tidak? Jadi kita membawa negara Malaysia, setiap individu yang ada dalam Malaysia ini adalah orang yang terpilih untuk membawa dan mengharumkan nama Malaysia ke persada antarabangsa.